Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhlak merupakan satu hiasan bagi orang yang beriman dan pakaian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan matlamat untuk membentuk akhlak manusia. Oleh itu, kita dituntut untuk berlindung daripada akhlak yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dapat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.